kabarnya hari ini? Suara orang-orang gembira itu seperti ini. Bahagia. Kompak loh. Kompak jelas loh. Walaupun dua kubu. Yes. Tapi kalau serasa sehati yang ini. Yeah. Oh, ngerti sehati ini? Sehati ini pripun? Aku pakai putih. Ya. Yeah. Mereka pakai putih. Yeah. Loh, sing cilik, sing gedhe, sing lemu, sing tuwa, sing nom, nganggo putih. Lah sing cilik kae ireng putih. Tak kira lengan dawa. Tak kira lengan dawa. Kuwe ya putih. Wah, nek iki putih tuwa ireng nom. Ha. Omong wae mbladis. Jenengan iku kok rada boys. Loh, kok gawa keris barang. Ya harus keren walaupun loh. Ini adalah era digital, bro. Oh. Milenial, guys. Apa? Oh, tapi kalau kita itu menyanding ini, loh, beda rasanya. Makanya niku, lo niku kok kaget ngoten lho. Ana pamori. Kasanah budaya. Kasanah buah. Arep era milenial ning tetap kita mencintai budaya kita. Salah satunya kermis. Kermis. Ayo kermis. Aku muni piye? Kermis. Salah. Sing bener kermis. Kowe ngerti artine kermis? Kermis ngono. Barang mlungker ra kena nggo ngiris. Ini kasana budaya. Oh, sudah ditandatangani dari UNESCO. Tanggal 25 November 2015. Ditandatangani sebagai ditandatangani aku nek sok kecepetan iki sok merucut e. Tak iso tak blebek-blebek. Ditandatangani sebagai hari. Nah, ini terus teman-teman Pak Menteri Wiji, kanca-kanca yang apa namanya pecinta keris ini itu di ya diperingatilah jadi hari keris. Oh, diperingati sebagai nasional. Hari keris. Nanti pemerintah kan menetapkan ngono. Nggih, nggih. Oh, nggih, ning 25 November niku bareng hari guru niku. Yo ora masalah. Berarti bareng memperingati keris-kerisnya guru. Guru keris. Niki lak pusaka ning jenengan ta? Sik ten gedung pusaka ditoke kabeh. Weluh, kabeh tak tokke kabeh dari leluhur iki. Tinggalan leluhur. Tinggalan leluhur. Gak ngerti aku mbiyen. Oh. Aku tedak turune wah, kok keraton Kediri, Singosari, Mojopahit, Demak, Pajang, Mataram, Tos, Mojopahit. Tos, balik-balik Mojopahit. Lu eyang-eyangku kok Mojopahit? Mojo lagi buat apa? Pahit. Pahit dong? Nenyang lu ini. Ini sekolah leluhur-leluhur. Lah nggih terus niki niku dienggo ngopo? Enten gawe napa jare kok ngetokke pusaka-pusaka? Are melu kontes. Kontes keris lho. Kontes? Lomba. Wis cilik berarti? Hah? Wis cilik, nek gedhe kutuk. Kontes. Oh. Kira dalam banyak ya. Kontes. Kontes. Kontes berarti, lomba. Wah ini berarti kerisnya larang-larang loh. Loh dinilai dari segi historisnya. Tembus kok ini. Dari historisnya, yeah. Sejarahnya bro. Sejarahnya. Loh ini dari kerajaan-kerajaan timur dulu ini bisa dilihat. Oh ini kilo. Ini jenenge keris. Ya keris, ngarang tabu kentongan sopo. Oh, tilam kue damar murup. Medeni. Aku takut. Mana mas, mana mas? Tak kira nak murup. Iki, iki lho, kaya damar murup iki lho. Laler. Oh, kaya. Oh, ngene iki. Ini niki tinggalan leluhur, arti go kontes. Coba, coba. Carane mlebokne keris kuwi ya ora oleh sembarangan. Pripun? Berarti sing maju ki rongkone ngene. Melek, seret.
itu rale srup ngono ki ra oleh. Oh, mboten oleh. Alon-alon ngono. Nah, iki keris ki ana, iki saka kraton Surakarta Hadiningrat. Kasunanan Surakarta niki gaya Surakarta. Iki ngayukjan. Oh, beda nggih bentuke. Heeh, iki jenenge branggah ngayukjan. Niki sing ajeng dikontaske. Tak konteske, Po. Lah nek sik dikontaske tinggalan telur kabeh. Ojone ora ana pembedane. Sing anyar-anyar ora oleh kontes. Aku yo duwe sing anyar-anyar, ning aku lebih suka yang lawas-lawas. Sak niki niku sing anyar ya apik ya. Nek jenengan ajeng kontes tetep isih kalah karo sing liyane. Lho kok iso? Lho, kudune jenengan niku duwe nilai plus. Iki nilai plus tesnya kurang. Lama lho iki. Coba duduke kulo siji sik paling apik. Lho. Lah kowe iki iki cepet. Duduke sing enten penunggune. Ya ora ana penunggune. Niku nek nganti jenengan ora ngerti penunggune, niku nilai min. Wah, kudune jenengan niku ngerti sing endi sing ana kodame, endi sing ana penunggune. Wah, iso mesti dadi juara kris iki. Apa? Kodam. Komendam. Komendam. Kodam. Kodam. Kodam iki sak durunge panas yo kodam sih. Kodam. Kodam. Wong kodam kok jadi kodanan ya ya angel ta. Ayo papate golek lucu angel tenan iki. Aku yo gresek. Ora apa-apa, anggere ana donatur-donatur lambe iki sih. Tolong dukung saya ya. Itu kudu diseni kodam mendingan cocok juara. Lho carane gampang. Piye-piye? Tak sedelok prana kok rasa mulai tante sotel kok mikir kurung gaya tuh harus mulai yang kita cari ya kok samsamu kok yang rasa yang liane eh? Niki iso. Niki iso dimanfaat kita dadi kodam. Oh cara nih lo tenang nih kue gelem kerja sama karo aku rom bajo mau gue kira iso ngapa-ngapa dodolan ringan merah bajo sok kerja sama rom kowe leh raiso ngapa-ngapa pi aku iso si jihal satu hal apa? Mencintaimu dengan tulus. Yeah. Lho delokno iki. Andekno nang mburi momek dolanan nggo tinta bolpen. Yo mek tak dolan tak damper tak nang nggo bolpen. Kabeh iki ana seranane. Coba nek merayu wanita e kaya aku. Cepi. Cetok. Oh dileboni. Kaya nyepining. Jar ngopo tas iki cepi kres. Soal layan we. Apa ora sah demo-demo ngono iki aku sate kondo ora. Ora mak jas. Eh gelem ra? Kerjasama karo aku rong dajo. Kerjasama iki dalam bentuk apa nek? Aku iso untung gede ngono ra popo. Nah, iki kan arep untung gede iki festival lho, lomba. Wong nah, dajo kan melu festival lho. Alah kok festival yo mbok mek dhewe ae. Kurang ku kok dibagi nggih. Bagi telu umpamane oleh 2 yuta umpamane. Aku 1 yuta 500, kowe 50-50. Mainan rong. Eh, gaweanmu iki gampang. Wes menengo, kowe manut aku mengko tak dandani, kowe engko dadi kodane Mas. Dadi kodan. Men iso juara. Oh, sing nunggu iki. Sing nunggu iki. Nah, men iso entuk nilai plus. Kowe mlebu ning kerisku. Nah. Apa? Aku iso. Nah, kowe mlebu ning kerisku tok-tok. Nek ra iso? Yo kerisku sing Yo, iya. Iya, tapi ora leh bocor lho ya. Ora leh bocor kowe tetep sakankan kowe dadi penunggu ning kris. Yo. Oke. Yeah.
Apa le Bali? Apa wong aku ming rong dina kok. Ya Bali. Apa ana info apa kandhani aku? Piye-piye nganune apa? Ya Bali karene. Ketemu meneh apa? Karo sing kidul. Golek-golek rean. Ora, golek-golek senengane iki. Iki suasana wis rada tenang lho. Ora dadi digawe panas lho. Wis kandhus apa? Ayo ora pati yo. Pokoke tenang lho ya. Karo aku kabeh iki amleh becike yo to. Iya. Diteni. Diteni. Terus enten nek budhe nganu gembuse terus e dereng telas. Lah kok ora njuk kok dhek kowe kok. Oh, tak kira. Anu kowe ngetik rese tinggalane Simbah sing biasane kira. Keras sing endi? Sing sok tak channelke ning dhuwur lawang kae lho. Apa duwe lawang to, Mang? Lho arep ora ana lawang ning lak gawangan iki tepono ra ketang dene korden tak channelke dhuwure kuwi lho. Aku tak omong. Jenenge tembung keris. Keris apa meneh tinggalan saka wong tuwa. Kowe nek singgah ora gledhak-gledhak. Wong kowe ana warile nek cara wong Jawa. Aku ke singgah keris iki mek. Iki nang ndinge tak gowo, tak go gaman tak omongi. Lah nek keris Simbah niku ajeng sek ajeng kula iseni, nek ketemu ajeng kula iseni Kodam ben wangung ngoten lho. Disene apa? Kodam. Kodam. Kodam Jaya. Dadi nek iki sine perang tentara. Mboten Kodam niku maksude ajeng kula iseni sing bangsane lelembut-lembut ngoten niku lho. Ben nek kontes iso menang. Ah lembut kok disekke, cetak-cetak-cetak. Angel omongan karo wong tuwa siji iki. Iki ya tinggalan. Tinggalane sinten? Tinggalane lekku. Ora kuwi aku kaya rong tau ero terus kuwi ta kok. Wis wong biane iso tak cendelke kae aku kuwi lalire deleh kuwi arep tak. Iki arep nganggo dolan anak-anakmu barang. Mboten. Apa tak ganti iki ya ora apa-apa. Senajan iki rupane dudu keris, ning kowe muni ya keris. Aneh-aneh wong kontes niku keris e. Iki keris ngot. Keris ngot pripun? Keris kaya pangot. Nek keris iki jane ra sepiron ming saka black ning aku nek tak iseni Jaya Kawijayan kok. Ono ngene ya. Nggih. Kamu keris saka black kok arep disek. Arep apa, Ndro? Ndro. Rembukan apa? Aku gak boleh keris gue, Mbah Krisut. Monggo, Pak. Monggo, Pak. Nek rembukan keris iki mulane aku diadaknya Pak Indro. Wo nek perkara keris piyambake mboten dong. Blas. Alam keris iki sapa-sapa kagungan. Nek niki kula pripun, Pak? Niki dapure dapur napa niki? Dapure niku dapur beruk. Niku mambu brambang. Panjenengan niku gumbel wedhus. Kuwi jenenge Kiai Ketul. Iki dapure. Apa sih sing dijupuk rak dapure nggih? Lho, kok dapure? Malah dapur-dapur. Iki dapure dapur apa? Dapur umum. Nggih, nggih, apa? Mas Indro, masker pun lepas lumayan. Nah, ngendi kan langkung. Nah. Boten bunek. Kaya brengos e Dalija. Kok iso brengos kene apa saiki iki ya? Mbok dadake, Mbak. Nah, saya mau Pak Indro, ini kita akan berbicara tentang salah satu warisan budaya yang tak sudah benda. Tak benda yang sudah diakui. Ya. Ini padahal keris ini kurang benda toh. Nggih. Kok sakit warisan budaya tak benda ini pun. Nah, nah itu. Apa bedanya nih? Ya, jadi keris itu sebenarnya diakui bukan hanya bilahnya saja atau artefaknya aja, tetapi memang di balik dalam sebuah keris maupun warangkonya atau pakaiannya atau bajunya atau tutupnya itu mengandung makna. Jadi ada filosofi kalau tadi Bude Bro ngendika kalau kemudian pamor itu ada filosofi dan maknanya. Jadi
kenapa tak benda? Nah, karena sebenarnya di dalam bilah keris itu kan ada beberapa hal. Selain maknanya, itu teknologi pembuatan keris yang sudah dari mulai abad lebih dari abad 8 itu, saya kira itu kan kemudian bisa diturunkan turun temurun sampai hari ini. Jadi teknologi cara membuat senjata yang sudah dibuat oleh leluhur kita semenjak abad ke-8 itu, ini sudah masih bisa kita nikmati hingga hari ini. Ya. Jadi kita bisa membayangkan dulu nenek moyang kita itu berpikir bagaimana membuat sebuah senjata yang ampuh dan indah kalau dilihat. Nah, berarti nilainya bukan sekedar ada pada bendanya, iya, tapi proses ke belakangnya. Jadi yang membedakan itu kalau tak benda, itu jumlahnya pasti tidak terbatas. Jadi keris itu kan diwariskan dari turun-temurun. Sekarang jumlahnya kita tidak bisa menghitung. Kalau yang benda, itu sering disebut dengan warisan budaya, cagar budaya. Bangunan-bangunan. Ya, biasanya jumlahnya terbatas. Misalnya Candi Borobudur, Candi Prambanan, itu kan hanya ada satu-satu. Kemudian ada benteng Kadebek, benteng apa, itu cuma satu-satu. Jadi ada pembedanya. Tetapi kalau misalnya joglo itu juga tak benda. Bangunan itu padahal besar. Nah itu ya sama dengan keris. Jadi teknologi nenek moyang kita ketika belum ada misalnya paku dan sebagainya, itu bisa membuat sebuah bangunan dengan kokoh dan kemudian ada filosofi-filosofinya. Selalu begitu. Selalu ada nilai-nilainya. Nah itu yang disebut dengan tak bendanya. Kalau kerisnya sendiri mulai diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda itu semenjak kapan ya Pak Endra? Tahun 2005. 2005 sudah diakui? Iya, 2005, 25 November. Jadi 15 tahun lagi. Jadi sudah 15 tahun dari sekarang. Sudah diakui sebagai masterpiece of oral intangible and humanity. Okay, yes, I know, yes. I know. You know. Yes. Please try. Can you replay? It's oral. Jadi karya agung manusia, lisan dan tak benda. Karena kemudian makna-maknanya itu, jadi kan ada pamor-pamor yang ada di dalam keris itu. Kemudian bisa mensugesti orang. Gitu. Menambah rasa percaya diri. Jadi kalau sekarang itu orang nggak percaya diri kalau nggak bawa handphone. Kemana-mana. Jadi kalau dulu nggak ada, belum ada handphone, orang nggak percaya diri karena nggak bawa keris. Wah sama saya. Nah. Aku kena dompet carry orang wedi. Angger HP ku carry. Angger HP carry. Wah pucet tenan. Ngopo? Lali ra tak passbook. Saiki ya isih apa, Pak? Ora aku sing sapa. Aku sak dadi wong suci. Suci dalam debu. Pak, niku siap daerah-daerah kok kerisnya sok beda-beda. Ini tembungnya jenengnya ya tetap keris. Masuk banget. Masih iya, kalau dulu kan memang tidak anu ya, wilayah-wilayah itu kan kemudian tidak seperti sekarang, dibagi di dalam wilayah ada Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur. Kalau dulu kan tidak ada pembagian wilayah itu kecuali kekuasaan kerajaan-kerajaan. Nah, itulah yang kemudian kan kalau kebudayaan itu kan berkembang. Jadi misalnya dari Jawa kemudian dibawa ke Sumatera dan sebagainya. Kemudian menyesuaikan dengan selera-selera yang ada di daerah-daerah itu. Sehingga kemudian bentuknya yang menyesuaikan dengan kebutuhan di daerah itu. Wong ate semerep, Pak. Karena sih kalau wongnya gede dawane keris. Dadi nek digo kepala ngumpul. Tapi saya kira kalau keris itu punya apa ya batasan gitu ya. Jadi kalau yang diakui oleh para pecinta perkerisan itu misalnya kalau yang low itu juga tidak lebih dari 13. Ada yang lurus, kemudian ada yang dan selalu ganjil gitu. Tapi apa pengakuan keris itu sebagai warisan tak benda itu keris Nusantara atau hanya khusus keris Jawa? Keris Nusantara. Keris Nusantara. Jadi pengakuan UNESCO itu mengakui, bahkan salah satu persyaratannya juga di situ ditanyakan persebarannya di Indonesia seperti apa. Dan bahkan penyebutannya juga mungkin di beberapa daerah penyebutannya juga ada yang berbeda.
secara bentuk juga berbeda. Biasanya yang membedakan adalah warongkonya. Oh. Sandangan itu ya, sandangan itu. Ya. Tapi kalau bilahnya kecenderungannya sama. Hmm. Kok enggak, kita itu kan ini kan punya kita toh, Pak Kris itu. Kalau dia kok kenapa harus kita butuh pengakuan dari UNESCO ya, Pak? Ya, saya kira itu penting untuk menyadarkan bahwa kita itu punya peradaban yang luar biasa semenjak nenek moyang kita. Kita sudah bisa menciptakan senjata berupa keris itu yang ditempa ribuan dan kemudian menghasilkan sebuah senjata yang menarik itu. Dan ini penting karena zaman sekarang ini keris ini bisa kita gunakan sebagai media untuk pembentukan karakter anak-anak muda kita. Nah itu yang penting, yang sedang kita usahakan seperti itu. Karena nilai-nilai yang ada di dalam keris itu tadi, filosofinya, kemudian bagaimana ketekunan seorang pembuat keris atau yang dinamakan empu itu untuk mau menghasilkan sesuatu yang sangat indah. Nah itu kan bisa kemudian dimaknai, bisa membentuk sebuah karakter masyarakat, anak-anak muda terutama, untuk tetap tekun dan bisa menghasilkan sesuatu yang indah. Kira-kira begitu. Kalau, menurut saya Pak, kalau ini saya kan bingung, kalau dari UNESCO ketika mengakui sebuah warisan apapun itu, Pak, ada masanya per periode atau sekali diputuskan untuk selamanya? Jadi sudah diputuskan, tetapi kemudian ada evaluasi. Nah, iya. Evaluasinya setiap 5 tahun. Oh, jadi setelah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya, itu harus ada kewajiban-kewajiban kepada negara-negara yang mempunyai warisan budaya tak benda itu untuk melakukan upaya pelestarian. Jadi tidak hanya kemudian terus didiamkan, ditetapkan, diamkan, kemudian lama-lama justru kerisnya malah hilang, malah entah hilang itu ya. Oh, kalau gitu. Tadi misalnya Mas Dalijo mau ikut festival, lomba dan sebagainya, gitu, ya? Adalah bagian dari upaya pelestarian. Harus dimaknai seperti itu. Jadi supaya kemudian keris kita itu semakin lama tidak semakin punah, tapi justru kemudian ada pembaruan-pembaruan. Seperti itu. Oh, malah wonten sing sok nemu punah yang ngoten niku. Nggih. Pun karaten wonten sing gripes. Hah? Gripes. Ora grip sing nang lemah ngono to, Le. Oh, kependem. Itu dipacole murup kok piye. Jadi ada selama ini memang ada sikap masyarakat yang belum pas gitu ya kira-kira. Jadi kan ada yang menganggap bahwa keris itu tadi ada kodam dan sebagainya, kemudian merasa kok rumah tangganya terganggu nih gara-gara keris misalnya gitu. Terus kerisnya dibuang ke sungai. Nah itu kan sebuah tindakan yang kurang tepat. Seharusnya kalau misalnya ada kejadian yang mungkin diakibatkan dari keris itu, bisa saja datang ke teman-teman yang memang punya concern terhadap pembelajaran keris itu. Ada teman-teman dari Pak Menteri Wiji, ada dari Mertikarta, ada Largangsir, dan banyak sekali yang sekarang sudah mulai berbunga. Nanti ditanyakan saja, nanti kemudian akan diberi saran-saran. Kalau misalnya itu memang kurang berdampak, kurang baik, itu nanti bisa istilahnya dihibahkan, dititipkan dan sebagainya. Oh, bener. Bukan dihancurkan. Bener, aku biar ya sing seneng ngono-ngono ki mergo keris biyen. Oh, keris ning aku lali lendelehke. Dur aku ngono-ngono kuwi. Bareng kerise ketemu ora ngono. Soale aku anak aku ora kerise sik dibuang bojoku sing dibuang. Iki mergo kerise bojomu wis ora ampuh. Nun sewu Pak Indro, ini kita jalan-jalan dulu ke Kampung Kucingan. Kita lihat mungkin ada tonggo teparo yang punya keris mungkin yang bisa kita koleksi juga. Kita jalan.
ini kiku. Apa itu aku tuh mempersiapkan diri lahir batin. Oke. Ini musuhnya salah jenis cahui. Oh, ramuntir aku ya. Ramuntir beda. Iki aku nek. Iki artinya aku tuh fair loh ki. Lo fair, iki aku fair-fairan lo. Aku cukup perwakilan ki. Wela. Lho, kerisnya misi jimnya dilombak ke. Kerisnya bisa ngoke, minim ini kaya aku patang puluh. Lho, kaya patang puluh ke. Mungso si jimnya tayar lho kan mungi. Sabar, sabar, sabar. Lelelelelelele. Leluhur. Leluhur. Mojo pahit. Mojo pahit. Gua nuitra ngendi. Lho, kaya mojo songo. Mojo songo. Iki nyawa pitulah si status, Jo. Wah, wes. Kenang keris ini? Orang yang tak ngebelai pitek ini. Rumang samu ini di zaman bian apa yang ini ini? Perang bubat, perang paregrek perang batin. Aku perang lo bojoku yang gawah ini nyepel rek. Aduh, mau naku sing sabar, ditutupi hati nirin. Ya orang ini kudulek di pro. Lah iya nih, iya dikumpulkan disek, engkau terus dibiji. Kau nek wes sesuai dengan keinginan, kau dijokke lomba neng festival sing resmi. Ayo lek wes lek cus 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 cus. Coba kan bu kayak apa? Boh, kowe urung ngerti kau nak. Oh, cekalan ayo. Ojo di sele sang gon gon. Aku neng kamar mandi wes tak tinggal. Keris sih, orang tak gowo. Oh, piye? Kau neng gowo keris repot. Mungkin sing menarik itu akan mendapat nilai plus. Wah jelas. Lho nek secara fisik iki Krisya Umsur Deng kalah. Kowe aja nyepeleke go iki we arep ming Kiai Black. Lho tenan. Keunggulane opo? Lho aku wis blerke ping pira wae. Kiai Black. Blerke padha karo peso. Ya ta nggih racang brambang nek iki. Minggu cutek terasi. Mas Boha nyepeleke kadegdayane iki. Saksi sejarah. Saksi sejarah. Manunggal karo rasaku. Kon mabur-mabur kon mlayu-mlayu. Wah. Kuwi. Weh, ra percaya. Calon juara. Loh, ngene iki wis. Nek ora sanggup dhek, abot. Lek kok gujenge kekencengan ketok e. Arep melu iki modele. Iya. Kowe nek ora anu iso amek ngene wis. Loh. Loh, loh. Amek maton-matonan wis. Awak kene iso di ngene ora oleh. Kowe melu melu megeng napas. Nek ora melu megeng napas nek ana apa-apane aku ora tanggung. Kok kok melu, Pak? Melu. Yul piyal kiyo. Atas waktu mpuk tahu, cemprong bolong buntuan. Raiso tak sebelah naik gini. Aku njaluk gawemu. Oh, piye, piye. Tapi yang nak, sini cek we, ay, kurang ajar, kurang ajar, kau esok matu matu jo, kurang ajar, kau esok matu matu jo, kurang ajar, kau esok matu matu jo, aduh seret lagi, aku es tenanan ni malah wajar ke, wah, aku es tenanan belas, dah nak esok mabur jo, esok mabur ke gana aku, weh, cepelek kayak gini, weh, gana bupi ye, kayak iseng. Iki maune lancar lho iki mau ki. Eblek iki iso ngambang ning awang-awang. Ngopo? Eh, ora percaya. Delok kaya ngopo kadigdayan. Watek ambekan. Nek wis ngantuk ambekan. Delok. Oh. Api iso mabur. Oh, iso obah to? Oh. Weh, apa ngomong kuwi iso? Iku kersa sibah. Heeh. Tinggalane sibah. Loh, op, anteng. Wah, kelok ya. Ketipong oh, ketipong. Duit. Rame. Ana kresa joget iki. Oh, rame kuwi. Mbok, drum coba ana. Wah.
Oh, iki nek ora musik obah dhewe. Oh, apa? Ngampo iki. Elok, wah. Ngandani wingi tak jak ning alun-alun iki malah demek. Eh. Gelar. Ah, kelas ku tak jak dolan. Aman padha karo moto, sale rapi ya. Ah, mau main di sopak ya? Biasanya kita cantel kayak ngono, kok lali tak gawa gitu. Biasanya kita selempet kayak ini, kie mau gini, angin ini, kie, angin terus tak gawa sak gagangnya gue mau. Eh, sebok lagi, neng, aja nyepel lagi. Jurone wes tak iseni. Wah, wah, aku wes leku kutuk entek menyan telung kilo. Wah, ana isine gue. Wah, mau iseni apa? Iki, iki rumah sam. Ono isine. Tak isine opo? Keris. Keris. Ono isine. Kekuatane iki dumunune iki. Nyai lor, nyai kidul, nyai wetan, nyai kulon. Nyai tengah, nyai dhuwur, nyai ngisor. Nyai, nyai. Aduh nyai. Aku njaluk kekuatan. Metu. Metu. Kamu udah tahu sih, kamu sih. Metu. Metu. Ora krungu ki jawab paling jo. Tak ora gedhek koyo. Oh, lah sing disari niku sing niki. Oh, keliru. Sing disari sing niki. Iki saya nang isine. Wah, kowe iki ya ora omong. Lah kleru kok. Wah iki. Lah iki gur 75. Iki lho 100 lare iki nang isine. Eh, bukan rahasia. Metuwo. Tak jaluk gawemu. Nyai. Metuwo. Ayo metu. Metuwo. Metu, Mbah. Metu. Mbah. Metuwo. Wah, orang metu metu juk. Biasane nek metu. Rungu lah. Kemurah. Iya, soalnya ini neng kiwa tengen. Orang langsung metu neng ngerepe. Us! Wah, weh! Ngepelek, kek. Weh, gunung mau, leng udang piye? Nyai. Nyai. Nyai jantrung. Kiai metuwo. Gunku kiai talkeh. Nguntale ukeh. Delok no, wiku depi birang-birang entek. Metuwo. Hei, metuwo. Mau liwat dia. Metuwo. Ha 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 ha. Lah kok gede banget? Lho kok gede kono? Ha iki pakanane menyan 3 kilo. Wah, gini ini tak pakani mah dia teh deh. Ayo, dituh kekuatan itu. Ayo, wanio nyai. Musuhmu kae. Kae ming buta pengung. Kae ming buta babrak. Wanio. Buta gabuk. Kae ming buta gabuk. Tiga. Gede rano isine. Dua. Satu. Bertahan satu cinta. Bertahan satu cinta. Jo! Kerismu ini itu aja. Anak butuh gantengnya kaya ini. Ono wewe ayu banget. Wah, wah, wah. Wah, wah, salah. Wah. Thank you.
kampung kucingan. Elak. Coba kanu nggih Mbak Fargo, kampung kucingan ki nggih apa sing, Dok? Ternyata anun sewu, Pak. Pak Endro sakjane keuntungane napa to dhewe niku? Dengan pengakuan dari UNESCO terhadap kita, enggak jadi keuntungannya apa nih Pak Idris? Ya, saya kira tadi mungkin sudah saya sampaikan di awal dengan ditetapkannya KRES sebagai warisan budaya tak benda dari Indonesia itu kita kemudian dikenal bahwa sebenarnya kita itu sebagai negara yang sudah beradab semenjak ribuan tahun yang lalu. Ya. Ini yang saya kira penting, termasuk bagaimana kemudian keris ini menjadi salah satu daya tarik misalnya wisatawan yang mempunyai minat-minat terhadap bagaimana pembuatan sebuah keris dan sebagainya. Dan sejarah panjang keris di Nusantara kan luar biasa sebagai alat perjuangan zaman-zaman kerajaan sampai dengan. Pernah Pak Karno di salah satu pertemuan kan juga membawa keris, itu sebagai identitas bangsa, itu yang luar biasa. Berarti Nek? Nek sakjane nek arep pengen mendapat pengakuan misalnya angkringan itu njur dadi pengakuan dunia ngoten niku saged mboten to sakjane. Jadi syaratnya tidak mudah. Loh, angel to niku? Iya, jadi kalau warisan budaya tak benda itu untuk ditetapkan menjadi warisan budaya di UNESCO itu mempunyai tahapan yang panjang. Pertama dicatatkan dulu di kementerian. Dicatat dulu warisan budaya tak benda itu apa saja. Kemudian yang kedua itu nanti ada proses penetapan di Jakarta di Kementerian Kebudayaan itu sebagai warisan budaya nasional dulu. Nah, jadi nanti prosesnya itu kayak ujian skripsi. Skripsi nih kok nggak? Jadi harus ada kajiannya, ada fotonya, ada videonya yang menggambarkan tentang warisan budaya tersebut. Baru setelah itu nanti negara pemerintah kita mengusulkan ke UNESCO. Nanti di UNESCO pun prosesnya sama. Terus sama ya? Sama. Jadi prosesnya panjang. Jadi itu dan syaratnya salah satunya memang kalau menjadi warisan budaya tak benda nasional saja harus berumur lebih dari satu generasi atau sudah pernah diwariskan. Kurang lebih ya harus lebih dari 50 tahun. 50 tahun. Jadi kalau misalnya tradisi orang jualan angkringan itu bisa, tetapi karena ini nanti dikaji dulu apakah kemudian ini tradisi orang-orang kita berjualan angkringan itu sudah berapa tahun yang lalu sih? Bagaimana pewarisannya? Diwariskan dari nenek moyang dari generasi ke generasi itu? Itu pun kan gajah moto loh dia. Gajah moto. Wedangannya kene loh. Mahasiswa gajah mata. Mahasiswa gajah mata maksudnya. Cetaknya toh Pak? Oh lah ya mulane. Berarti kan itu butuh proses yang panjang. Proses panjang. Ini yang saya kira penting seperti kita dalam konteks perkerisan ini, Dinas Kebudayaan itu sangat mendukung upaya-upaya dari para komunitas pemerhati pecinta keris itu untuk selalu melestarikan dan mengembangkan. Karena kondisi kita juga sekarang tidak untuk pembuatan keris itu juga perlu regenerasi. Nah sekarang di Jogja itu hanya ada beberapa orang yang punya kemampuan untuk membuat keris. Ini yang perlu kita regenerasi. Yang tidak kalah pentingnya mengedukasi. Jadi selama ini keris itu kan hanya dilihat sebagai sebuah benda yang seperti tadi ada bisa ada demite dan sebagainya. Padahal itu kan kalau dipelajari secara ilmiah itu merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang bisa dipelajari. Bagaimana ilmu tempa, kemudian bagaimana sifat-sifat logam dan sebagainya. Oh, lalu yang dibuat itu membentuk ya, itu ini? Karena dalam keris itu kan pertama ada pembuatan bilah kerisnya sendiri oleh seorang empu misalnya. Kemudian pengrajin warangkonya yang nanti juga ada pendoknya yang untuk membungkus tempatnya itu tadi dari logam itu. Nah itu terus nanti ada juga yang pengrajin-pengrajin yang lainnya. Sehingga ini sebenarnya kalau keris kita itu lestari kemudian bisa berkembang, ini juga bisa memberi dampak ekonomi juga karena membuka lapangan kerja dan sebagainya. Artinya berarti kalau kita melihat keris itu bukan sekedar wujudnya tapi bagaimana proses yang tercipta, ono se tukang pendok, empu, kemudian kayunya juga ya Pak ya? Ada nilainya juga ini? Jadi biasanya kan kayu-kayu khusus yang sifatnya ringan dan mudah dibentuk kan begitu. Banyak kayu-kayu. Kalau ini Pak, kalau sekarang kita berbicara keris di Jogja sendiri, ini kan banyak mungkin banyak anak-anak muda yang juga yang suka. Tetapi
sebenarnya bingung kita kalau mau lihat, mau nonton keris itu apakah Pak ada museumnya atau betul nggak Pak? Ya, kalau museum sekarang masih dijadikan satu dengan Museum Candi Budoyo. Itu ada koleksi-koleksi keris yang sebenarnya jumlahnya banyak sekali, tapi yang bisa ditampilkan hanya beberapa mungkin ya, tidak sampai ratusan. Nah ini sedang pemerintah daerah Provinsi DIY itu sedang membuat, merancang gitu. Nanti ke depan tidak hanya museum tetapi semacam laboratorium, tempat belajar bagaimana pembuatan keris itu kemudian jadi dikembangkan gitu. Kalau misalnya dalam konteks pembuatan bilahnya nanti seperti apa, karena kalau dulu kan dengan teknologi sederhana dan sekarang misalnya dicoba dengan teknologi-teknologi yang lain misalnya seperti itu ya, dengan misalnya perapiannya itu sudah mulai dimodernkan, nanti seperti apa hasilnya akan dibandingkan gitu. Kemudian keterampilan membuat warongkonya juga diajar. Ini semacam di situ kayak apa ya, kalau kita datang ke situ itu kita bisa belajar sekaligus bisa katakanlah belanja kalau kemudian kita tertarik dengan ingin memiliki keris itu. Jadi belanja. Oh, kepiye to yo? Malah tuh ya satpol PP. Ngopo edan? Dadi kok pentas kok kan lagi dolan kene. Eh, Cuk, iki do dadan apa? Do dadan model apa kowe iki? Iki aku dadi buta. Buta kalah. Salah e lunjak. Ning malah yo ya satpol PP. Lah kok dusane iki apa? Iki kondangan. Aduh, Pak, kula nyuwun perlindungan, Pak. Kondangan kok iki pentas. Kondangan apa? Lah iki mau iki nggo festival keris mau lho. Heeh. Nang melu gone Mas Dalijo nang suwi kerise. Dadi ben kok aduh iki duwe potensi luweh ngono lho bangane keris-keris liyane. Lah kok malah kecekel dikira umrik ngono lho. Lah yo waduh. Oke iki dandan wewe to. Heeh. Oke iki wewe. Kok cilik yo. Apane bapane? Jebule truke iki mlaku rereng. Truke Satpol PP. Wah, aku mencolot medun. Wah, vertigo iki mbah mau ning ndi? Tak golek sampeyan iki wae kok. Dadi kowe doyak-yak Satpol PP iki ngopo? Weh, niki wae lomba ketangkasan para para kodam-kodam sing teng anu niku lho. Sing teng keris. Heeh. Tok kowe kabeh to, Mbak. Keris kula niku ono kodam. Keris kula kok wedok. Wah, cilik kok. Apa jenenge? Apa jenenge? Wewe. Apa iki jenenge apa iki? Jangan lupa ya, Dik. Ini namanya apa? Wewe. Loh, aku kok krungu suarane wewe ku.
Loh, lah kok mulai dicekel ta? Urung. Sing dicekel ki sampean. Cera-cera sing digoleki DL. DL ya apa? Dari Joliar. Dure sampean ki mergo apa iki? Lho, lho. Wes kok sik ora rembukan. Ora rembuk sampel niku anu keris kula kok dame ngoten iki. Ha, dame. Cile, kula duk sik sonten ngendi? Deng. Melayu ora. Kowe mesti arep ndok kresku kowe. Ora kowe nyelametke iki to, Jon. Nek ku barang ketinggalan e. Lho kowe kok iso lolos padahal wis digowo lho kowe mau. Wah, wis. Wis asik ngono aku wis tok-tok iso maput, gak iso ayu. Wis maput. Aman to, wis maput iki aman. Gak laku kowe jarane. Ora kurang gawe aku manggal aku. Ben pokoke nek butone iki anu sapa PP gak apa-apa. Anu, Om Daljor ono iki. Mbah niki anu nek keker. Karo kerisen anan dicekku. Oh kok men je. Men je bendho keris. Padha merah, arep bendho nek dijenengke keris. Dadi keyakinane awake dhewe. Keris kok keyakinan keris ku bentuke ana beda. Wis arepku. Terus aku Pak Indro yang terakhir harapan-harapan dan pesan-pesannya menawa Pak Indro terhadap pengakuan dunia terhadap keris ini Pak Indro. Kita semua harus memahami dan bangga dengan ditetapkannya keris oleh UNESCO sebagai warisan budaya kita dan menjadikan keris itu menginspirasi kita semua, apa namanya, bisa menginspirasi kita untuk pembentukan karakter manusia. Oh. Karena dalam nilai-nilai keris itu banyak yang diajarkan. Nah, bukan cuma yang pelir aja. Sehingga apa kita semua itu memaknainya dengan benar, tidak kemudian itu. Awur-awuran ngoten kok. Wewe itu tidi. Wewe. Jerone keris wonten wewene mboten. Wewe kok cilik. Keris sendiri itu kan dibikin dari ketekunan seorang. Nah, ono proses yang panjang, ora kok dolanan. Ben kersane ben menang ngoten niku keris kula dileboni wewe niku. Nah, terus niku wewe niku kula tokke keng keris kula. Lah bare wewe niku pun keris kula ora iso metu. Mula ta mula. Awake dhewe iki kudu melu bangga. Awake dhewe melu seneng mergo keris wis diakui sebagai warisan tak benda.